Halo, keluargaku. Tiap harinya memang kita disibukkan, khususnya bagi warga Jakarta, dengan kegiatan yang berangkat pulang kerja hampir setiap hari melewati jalan tol. Tapi ada yang menarik untuk kita bahas di video ini adalah rambu-rambu di sepanjang jalan tol atau yang ada di ruas tol. Nah, apa itu? Kita ikuti terus. Halo, keluarga aku, kita memasuki gerbang tol Sawangan. Ya, ikuti terus. Buat yang sering bekerja melewati jalan tol, tentu sering melihat rambu-rambu penunjuk informasi terhadap daerah yang akan kita tuju. Seperti tanda keluar, warna papan yang berbeda dan sebagainya. Dan pengguna jalan tol wajib tahu rambu-rambu tersebut. Karena kenyamanan dan keamanan berkendara di tol sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna terhadap rambu-rambu tol. Nah, seperti rambu penunjuk jalan yang akan kita bahas dalam video ini, apabila diperhatikan di atas rambu penunjuk jalan berwarna hijau, terdapat panel tambahan tulisan keluar dan dengan angka misalnya ada 6 atau 16. Angka yang ada pada panel tambahan penunjuk jalan tol tersebut mempunyai maksud dan tujuan khusus. Apa itu? Tujuannya supaya para pengemudi atau pengguna tol mengetahui di kilometer berapa mereka keluar dari ruas tersebut. Seperti contoh dalam video ini, tanda keluar Brigif Jagakarsa ada angka 6. Jadi kita pengguna tol harus mengetahui bahwa kita akan keluar Brigif di kilometer 6. Kita juga harus tahu bahwa tanda tersebut akan diinformasikan setiap 1 km sampai ke arah keluar yang kita tuju. Baik, keluargaku, semoga bermanfaat. Tetap waspada dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya.